ini sampai dibayar berdarah tentang iya, ini. Iya, siapa? Siapa? Ya, iya, jangan main-main dengan angka. Enggak, tidak ada permainan. Saya dibuat masa bisa datangin dari mana juga ini. Siapa? Kalau kayak gini caranya. Yang jelas gini, yang jelas kita sudah. Ini kemarin enggak kayak gitu, tiba-tiba kayak gitu. Data apa? Pak Adi cuma sedangkan ya, admin Sirekap kan, coba buka laptop dari ini. Ini admin kalau Pak Sirekap tidak boleh dibuka, karena bukan data publish. Ya. Terus ini di publish kok? Bukan data publish gimana? Sekarang ini aja, sekarang gini-gini saja. Data publish kok gak di publish? Nah, gimana? Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang digeruduk ratusan massa pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa Senin malam 26 Februari 2024 akibat sistem Sirekap. Ratusan massa yang dikomandoi calon anggota DPRD Pemalang, Heru Kundi Miarso, geram lantaran ada perubahan data yang signifikan pada real count Dapil 1 Kecamatan Pemalang yang ditayangkan di website KPU. Suara salah satu partai tiba-tiba melejit. Dari semula 3.000 menjadi 7.000 dan mengungguli dapil setempat. Padahal tak ada perubahan pada progres rekapitulasi versi Sirekap, yakni 42,33% atau 262 dari 619 tempat pemungutan suara, TPS. Kalau memang ada kesalahan atau error sistem, sampaikan kepada publik agar rakyat tak menaruh curiga ada suara rakyat yang dimaling. Tegas pria yang akrab disapa Kundi itu. Meski dirinya paham Sirekap tak jadi acuan hasil final perolehan suara, Kundi khawatir ketimpangan data yang terjadi pada hasil real count di website KPU tersebut menjadi sumbu kegaduhan di tengah masyarakat. Kemudian kami bertanya ke sampean, ini kenapa ini terjadi? Kan gitu, untuk mengklarifikasi dan mengklirkan kalau terjadi kekeliruan bahwa itu by system error, sampaikan kepada publik supaya kita tidak menaruh curiga bahwa yang dimaliki ada suara rakyat. Kami masih berharap bahwa pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara negara dan dibayar dari duit rakyat berjalan secara fair. Jangan ada kecurangan sedikit pun. Saya berharap Pemalang masih kondusif ya. Selama suaranya tidak di. Kami ingin meminta klarifikasi dan penegasan KPU bahwa Sirekap tak jadi acuan, melainkan rekap manual, agar masyarakat paham dan tak jadi persoalan. Tutur Heru Kundi Miarso. Kami juga meminta KPU Pemalang bersurat ke KPU RI agar real count Sirekap dihentikan karena menjadikan kebingungan jadi sumbu kegaduhan, imbuhnya. Ketua DPC PKB Pemalang, Iskandar Ali Syahbana, menambahkan dirinya pun turut khawatir kesalahan sistem. Sirekap bisa menyebabkan bentrok di tengah masyarakat. Keresahan ini, kata Iskandar, bukan hanya terjadi di masa PKB. Karena meski sudah ada penjelasan dari KPU jauh-jauh hari bahwa Sirekap tak jadi acuan, tapi ketika error sistem menyebabkan penambahan suara dan mengancam perolehan kursi, ini menjadi hal sensitif, kata Iskandar. Dalam kisruh ini, Ketua KPU Kabupaten Pemalang, Agus Setianto, kemudian menghadirkan Ketua PPK Kecamatan Pemalang dan para operator Sirekap di Dapil 1 Pemalang untuk klarifikasi ketimpangan data ini. Dari hasil koreksi, Agus Setianto menjelaskan bahwa akar permasalahan ini adalah error sistem pada Sirekap, di mana sistem membaca huruf X menjadi angka 8. Walhasil terjadi lonjakan suara salah satu partai tersebut. Jadi semua sudah clear. Besok kami juga akan bersurat ke KPU RI agar Sirekap di take down agar masyarakat tidak bingung, terangnya. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon teman-teman untuk pulang dengan tertib. Datang dengan damai, pulang dengan damai. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.